Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman, halo bosku. Terima kasih sudah klik video ini. Tuh kan masih sombong, belum giring. Oke teman, dikarenakan lagi musim hujan, jadi kita akan menggiringkan tanpa jemur dan mandi. Oke, yang pertama kita kawinkan dulu seperti ini. Kita mulai dari malam aja. Setelah kawin, langsung kita siapin kardusnya. Kita masukin dulu, kita siapin kardusnya. Oke teman, nih kardusnya sudah kita siapin, kita masukin aja. Besok pagi kita keluarkan, kita kasih makan dan minum. Oke teman, selamat pagi. Ini lanjutan video yang semalam. Sekitar jam 9 kita keluarkan, kita kasih makan dan minum. Setelah makan dan minum, kita kasih jeda sebentar. Jangan langsung dimasukin kardus, biarkan mereka kawin dulu. Setelah itu kita masukin lagi. Kalau nggak mau kawin, jangan dipaksa, karena nanti sore pun dikeluarkan lagi. Siapa tahu sore kawin. Oke teman, selamat sore. Ini lanjutan video yang tadi. Kita kasih makan dan minum lagi. Kasih jeda, biarkan kawin dulu, baru kita masukin lagi. Kalau nggak mau kawin, nggak apa-apa, malam juga dikeluarkan lagi. Oke teman, selamat malam. Ini lanjutan video yang tadi. Malamnya kita keluarkan lagi, kita kawinkan. Diusahakan kalau malam harus kawin. Besoknya kita lakukan proses yang sama. Kita bisa coba selama 3 hari, maksimalnya 5 hari. Kalau lebih dari 5 hari jangan diteruskan, karena setiap akiu merpati itu berbeda-beda. Gak baik juga kalau terlalu lama di dalam kardus. Selain merpati kurus, bulunya pun bisa rontok karena panas. Kita bisa coba cara lain, atau seperti di video saya sebelumnya, menggiringkan tanpa sekat. Kita kawinkan dulu ya teman, karena kalau malam itu harus kawin untuk mempercepat proses penggiringan.
Oke teman, setelah kawin kita masukin lagi. Besok pagi prosesnya sama ya. Kita coba selama 3 hari. Maksimalnya 5 hari. Kalau lebih dari 5 hari jangan dipaksa ya. Karena setiap akiu merpati itu berbeda-beda. Kita bisa coba cara lain. Karena ada banyak cara ya untuk menggiringkan merpati. Oke teman, selamat pagi. Ini sudah hari ketiga. Mari kita cek, kita panasin, kita tes kecemburuannya. Apakah sudah mau giring? Oke teman, kayaknya sudah mulai giring. Mari kita coba aja. Alhamdulillah ya, sudah mau giring, walaupun masih ada bekurnya. Mari kita keketkan, kita hilangkan bekurnya. Setelah merpatinya giring, kita keluarkan aja kardusnya untuk menghilangkan giring bekur. Untuk menambah keket, kita ganti seperti ini. Semoga berhasil. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Terima kasih.